kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyimpangan dana hibah Komite Olahraga Nasional atau KONI pada 2023, ditindaklanjuti oleh Kejari Sungai Penuh. Hingga saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 50 orang saksi oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Sungai Penuh. Berdasarkan informasi resmi yang didapat, laporan kasus ini diterima Kejari Sungai Penuh pada tanggal 20 September 2023. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim dari bidang tindak pidana khusus untuk mengumpulkan data dan informasi terkait kasus tersebut. Kemudian pada tanggal 6 November 2023, setelah serangkaian penyelidikan, tim menyimpulkan meningkatkan status menjadi penyidikan, yang berarti telah memasuki tahap pro justisia untuk lebih mendalaminya lagi. Alex Hutauruk, selaku kasih pidana khusus Kejari Sungai Penuh, saat diwawancarai pada Senin 19 Februari 2024 mengatakan, prosesnya masih bergulir. Penyidik telah meminta keterangan ahli yang kompeten, kemudian pihaknya juga mendapatkan keterangan ahli untuk audit kerugian negara. Bahkan menurutnya, timnya telah melakukan pengajuan untuk dilakukan pengujian digital forensik terhadap perangkat elektronik yang diduga terkait kasus ini. Di sisi lainnya, ada pun laporan indikasi ketidaktransparan Kejari Sungai Penuh dilakukan oleh salah satu LSM di Sungai Penuh, yakni LSM Semut Merah, Kejamuas Kejagung. Ini mencatut nama kasih pitsus Alex Hutauruk. Menurut Alex, ia mempersilahkan, namun yang perlu diketahui adalah proses penyidikan yang dilakukan Kejari Sungai Penuh masih dalam proses penyidikan dan akan terus berlanjut. Untuk diketahui, pemeriksaan indikasi korupsi di KONI Sungai Penuh ini telah dilakukan maraton kepada Khairi, selaku Ketua KONI Sungai Penuh, beserta Sekretaris dan Bendahara organisasi tersebut. Nah, kami mohon juga kepada rekan-rekan sekalian, ya, baik itu masyarakat, ya, LSM, dan juga wartawan, ya, untuk mendukung kami dalam artian khusus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, untuk sama-sama kita nanti menegakkan hukum di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, dan juga dalam perkara ini yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga kita akan menetapkan tersangkanya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan saat ini. Terkait laporan LSM Sumur Merah, ya, itu silakan, ya, itu yang jelas bahwa dalam proses penegakan hukum yang kita lakukan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, bahwa untuk pelaksanaan, ya, perkara tindak pidana korupsi pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Sungai Penuh saat ini masih dalam proses penyidikan dan perkara ini terus berproses. Kami mohon juga kepada rekan-rekan sekalian, ya, baik itu masyarakat, ya, LSM dan juga wartawan, ya, untuk mendukung kami dalam artian khusus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk sama-sama kita nanti menegakkan hukum di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, dan juga dalam perkara ini yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga kita akan menetapkan tersangkanya. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.